Perhutani melaporkan, jumlah total luas lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan, atau Karhutla Gunung Lawu, mencapai 2.004,63 hektar di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Administrator KPH Lawu, DS Agus Ahmad Fadholi merinci, 700,5 hektar untuk Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi sebanyak 1.304,13 hektar. Menurut Agus, jumlah ini akan terus diupdate, sembari menerjunkan 4 tim drone, guna mengecek kembali di lapangan. Termasuk perpetak dan pengukuran luas lahan secara akurat. Sebagian besar yang terbakar adalah hutan lindung bercampur semak belukar. Petugas di lapangan terus membuat perlindungan ilaran atau sekat bakar supaya api tidak menjalar. Personel gabungan yang terdiri dari Perhutani, BPBD, TNI, dan Polri, terus monitoring jalur-jalur ilaran. Dengan tujuan apabila ditemukan titik api baru, maka bisa segera dipadamkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.